بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi untuk kali yang pertama ini kami berada di Parlimen Bentuk untuk menyaksikan satu lagi yang kecil yang akan berlangsung dengan pengumuman calon yang dijangka atau yang telah ditetapkan oleh SPR pada 23 hari bulan ini. Dan kepada anda semua, bagi saya untuk like, follow, share, komen dan subscribe Facebook page Negara Channel TV untuk kita mendengar beberapa persoalan ataupun soalan-soalan yang akan saya majukan. Usang saya ketika ini adalah pemangku Ketua UMNO Bahagian Bentuk Yang Hormat Datuk Seri Zaini bin Saleh. Antara figura penting yang dilihat untuk mencatur kemenangan dan memperkenalkan 36 Jona Langai. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak aku semangat lagi. Ya, dan
Dan ini adalah pencabaran kepada okey. Baik. Tadi dia tu sebut tentang gelombang hijau. Gelombang hijau ni terhenti di simpang jalan jalan pulang. Maknanya gelombang hijau ni dia sering disebut oleh kebanyakan masyarakat dan gelombang yang penuh dengan fitnah. Cercaan macam ini. Adakah gelombang hijau ini nak dimenangkan lemparkan atau nak menang di pulang? Ini adalah satu soalan yang menarik. Sebab itulah saya ingat ini pihak pengundi ataupun pengundi kesangai ini yang telah lama dan ini adalah bukan satu kes atau kubu UMNO itu sendiri. Dan kita tahu bahawa di Pelangai ini pengundi yang tidak sama dengan kita ialah berkuah dalam negeri iaitu fix itu. Dan saya kita ketahui bahawa gelombang hijau berkaitan dengan dia punya permainan dengan hijrah dan sebagainya. Ini adalah mainan gelombang hijau dan di Vietnam, Kelantan, Terengganu dan juga Sedap dan terdekat di Sepan Jerak dan juga Pulai dan Utara mengenai datuk bahawa di Pelangai ini bahawa pengundi mengambil satu sikap yang darah yang tinggi, ya kan? Ada pengundi darah yang tinggi bahawa gelombang hijau ataupun pas ini dapat kita sikap ataupun itu. Tetapi walau bagaimanapun apa yang saya dapat katakan ini adalah pengundi satu gambaran kepada dan apa dia punya kerjaan ialah satu kes kerjaan ke akhir ni kita mesti masalah dalaman kita dia akan mempatutkan dengan orang mungkin masalah dalaman UMNO ini tidak ada mana siapa kita lah bila menjelang hari dalam 1.23 dan satu tahun kita ada beberapa
tanggul dan telah pun di seluruh muka kan. Kepada tiap pimpinan tetapi kita ni ada right up kita bersama kita bahawa siapa juga yang dipilih oleh pimpinan bahawa kita akan bekerja buat untuk umat kita bahawa calon PRK M36 Bahasa Nasional ni menang dan sudah tentulah kemenangan ini boleh dicapai dengan kemantapan dengan solidariti yang perlu di sini. Kalau kita tidak dapat bersama, kita tentulah musuh akan masuk ke tempat kita. Tapi pentas utama ialah ini UMNO itu sendiri. Jadi UMNO itu mesti kuat, padu dan kasih. Itu saya ingat. Kita perlu kita tidak mahu untuk kita ada di sini. Kita ada kekuatan di sini. Baik. Tentu dan waktu sudah bagi sini. Mereka memainkan dua isu utama. Pertama, mereka akan kembali ke isu agama, mereka akan kembali kepada pattern baru pada wujud undi UMNO dan sosial. Yang ini perlu adalah isu di MAA yang disebut baik Presiden UMNO isu prinsip siagaan UMNO pakai mentor jelal isu yang telah pun diungkapkan oleh Datuk Negeri katakan tadi ialah isu UMNO yang tak ini adalah saya kata ada dua isu yang ada tiga isu saya kata isu yang pertama ini perlu diberikan iaitu UMNO dijelaskan kepada Datuk ini pas akan main mudah bahawa UMNO tadi telah pun dan isu zakit, isu presiden
Saya mau nama-nama, ini pertama kali saya.